Cing Cing Jilid 7. Seilung berusaha menangkap ikan sendiri. Tadi kelihatan gampang, tapi ternyata sangat sulit dilakukan. Ikan-ikan yang diincarnya bergerak lincah ke sana. Kemari. Seilung kerepotan. Seekor ikan membuat ia terpeleset dan tercebur. Cing Cing yang melihat tertawa geli. Seilung ngambek. Ia membuang ranting di tangannya dan menyusul gadis itu. Payah ejek Cing Cing. Kau sih bisanya makan saja, ia menyodorkan ikan yang matang dibakar. Kau tidak makan? Sudah kenyang. Tadi sebelum pergi, aku makan dulu. Astaga, aku mesti pulang, buru-buru amat. Besok aku mau ketemu orang penting. Hari ini aku tak boleh keluar lama-lama. Oh ya, besok aku tak dapat menemuimu. Lusa barangkali. Jangan sedih ya, tukang makan, kata Cing Cing sambil berlari menjauh. Feiyung cemberut. Huh, dia tak senang makan sendirian. Tapi, ikan ini tampak enak sekali. Dicuilnya sedikit untuk dicicipi. Hektometer, memang enak. Feiyung tahu-tahu Chen Ye sudah ada di dekatnya. Kau jahat. Pagi-pagi pergi tak berpamit. Seharian aku mencarimu, kau malah enak-enak duduk di sini. Hai, Chen Ye. Aku ada makanan enak. Kau? Tidak. Feiyung, tak kuduga, kau pandai memasak. Aku suka makan enak sih, kata Feiyung, tak berani berterus terang. Aku mau cari istri yang pintar masak. Ah! Kalau begitu, mulai besok aku akan belajar masak, kata Chen Ye tersipu. Oh, jadi kau belum bisa masak. Malu-malu Chen Ye menggeleng. Tidak bisa disalahkan, hibur Feiyung. Kau sejak kecil tinggal di istana. Perlu apa masak? Sudah ada selusin Kiong Li yang melayani setiap mau makan. Betul tidak? Tapi, kalau aku kawin nanti, aku tak mau diladeni orang lain selain istriku. Chen Ye tersindir. Iya dam saja. Eh, Chen Ye, besok katanya adik sepupumu akan datang. Aku ingin tahu. Seperti apa sih orangnya, tanya Feiyung. Dahi Chen Ye berkerut. Ia sudah tahu, Feiyung nanti akan harus memilih antara ia dan sepupunya untuk pendamping seumur hidup. Sementara itu, ia sudah jatuh hati pada pemuda ini. Chen Ye tak rela kalau Feiyung menyukai gadis lain. Ini adalah kesempatannya meruntuhkan nama putri mahkota Longqing di hadapan pangeran negeri tetangga ini. Oha, maksudmu Longqing? Chen Ye tersenyum meremehkan. Dia itu sungguh keterlaluan. Tak pantas sebagai putri raja. Ia tak bisa main musik, sastra, berkuda, menari. Gadis itu berlagak tahu baik sepupunya. Sehari-harian kerjanya cuma lari-lari dan teriak-teriak bikin ribut. Pemalasnya bukan main. Jalan-jalan ke tangan bunga saja, ia tak pernah. Apalagi masuk hutan. Dan dia tak pernah berdandan. Huh! Kalau aku ingat mukanya, dayang-dayangku saja masih lebih bagusan. Wah, gadis macam itu, mana pantas jadi permaisuri, gumam Feiyung. Mestinya, putri raja itu pandai menunggang kuda, cantik, dan baik hati. Sepertimu, Chen Yi. Hampir saja Chen Yi melonjak kegirangan dipuji. Tapi ia cuma menunduk malu, menutupi kegembiraannya. Haah, kenyang aku. Feiyung menepuk-nepuk perutnya. Mari pulang, ia menggandeng Chen Yi pergi. Cing Cing didandani habis-habisan. Ion disuruh duduk diam berjam-jam. Mana gadis itu tahan? Ia mengomel dan bergerak terus, membuat sulit para pelayannya. Aduh, mau ketemu Atia saja, kenapa begini repot? Mana Atia mengenaliku dalam dandanan aneh begini? Sudahlah, biar ku pakai pakaianku yang dulu saja. Jangan rewel. Nanti dandanan rusak, kata Siupek. Peduli, kata Cing Cing bandel. Ia menggerakkan kaki, hendak kabur. Siupek cepat menotoknya. Kau tak boleh kemana-mana sebelum semua beres, katanya tegas. Hu Cing Cing mendengus kesal. Untungnya, tak berapa lama dandanannya pun beres sudah. Coba kau diam dari tadi, pasti sudah beres lama, Siupek membuka totokannya. Masa bodoh. Ayo, Cici Siupek, aku tak sabar ketemu Atia. Siupek
tampak hendak mengatakan sesuatu, tapi tak jadi. Ia malah merapikan dandanan sendiri, yang tak kalah meriah dari cincin. Baiklah. Tunggu 6 pelayan, 7 denganku, mengirimu. Care jalanmu dibenahi seperti yang kuajarkan kemarin. Ala-a-a, begini saja, cincin berjalan sambil melompat-lompat. Mana boleh begitu? Hayo, yang betul. Kalau tidak, kau tak boleh keluar, ancam si Upek, yang entah kenapa begitu senewan sehingga menjadi galak. Ching Ching menurut. Ia mengikuti ajaran si Upek, biarpun mulutnya mengomel. Kebanyakan aturan. Dari bangunan tempatnya tinggal sampai ke ruang besar tempat menerima tamu, Ching Ching ditandu. Di depan pintu, barulah tandu diturunkan dan Ching Ching mesti berjalan. Gadis itu merasa jantungnya berdebar. Ia akan bertemu atianya sebentar lagi. Kentara betapa kecewa ia melihat pria tinggi besar yang duduk di samping Lang Fei bukanlah atianya. Merasa tertipu, nyaris Ching Ching ngambek dan minggat, tapi Siu Pek yang sudah kenal sifatnya dapat mengetahui gelagat. Ia cepat menotok pundak Ching Ching untuk kedua kali. Lagi-lagi gadis itu terpaku, tak dapat bergerak. Kau menurutlah. Kalau tidak, aku adukan subor dan kau harus siulian sebulan, bisik Siu Pek cepat-cepat. Ayo menghormat. Seperti yang kuajarkan kemarin, Siu Pek tahu, Ching Ching paling benci disuruh samadi. Ia harus duduk berkonsentrasi, tak bisa kabur. Kalaupun bisa, tak akan ada yang seorang pun menganggapnya ada, mengajak bicara, atau memarahi. Apapun yang ia lakukan dibiarkan. Ia dianggap angin lalu sampai tuntas menamatkan samadinya. Ini adalah hukuman yang paling ditakuti gadis cilik itu. Maka, Ching Ching tak berani membantah kehendak sucinya, biarpun melakukan dengan tampang masam. Senyum, bisik Siu Pek. Ching Ching menarik sudut bibirnya ke atas. Itu bukan senyum, lebih menyerupai seringai. Tak apalah. Toh tak ada yang tahu karena Ching Ching tak boleh mengangkat kepala sebelum hormatnya diterima. Sebab itu, ia tak tahu, seorang pemuda di sebelah tamu agung itu melotot melihatnya. Putri Lang Ching datang memberi hormat. Siu Pek memperkenalkan pada tamu. Hormatmu kami terima, kata Lang Fei. Barulah Ching Ching menegakkan kepala. Nyaris ia tersandung jubah sendiri melihat pemuda yang memperhatikannya. Tak lain adalah si tukang makan yang sering ia temui di hutan. Siu Pek menyenggol sumoinya yang terbengong-bengong. Duduklah di sana, ia menunjuk ke sebuah tempat kosong di atas panggung, di seberang tempat Fei Yong, di samping Chen Yi. Diikuti Siu Pek, Ching Ching menuju tempat itu. Santapan disediakan. Sementara itu, beberapa gadis menghibur dengan tarian dan musik. Setelah makan, Chen Yi berdiri. Ia akan memperlihatkan keahliannya kepada para tamu. Semua tahu, Chen Yi sangat pandai menari dan itulah yang akan ia tunjukkan saat ini. Musik mengalun. Chen Yi mulai bergerak memulai tarian. Gemulai indah, seiring alunan musik. Semua berseru kagum memuji tarian Chen Yi. Ketika berakhir, semua bertepuk tangan. Sang tamu agung, Fei Chen, bertepuk paling keras. Sejenak. Ching Ching tertegun memperhatikan tangan Raja Siasa itu, yang besar luar biasa. Hebat sekali, puji Fei Chen. Putri Chen Ye memang selalu dapat menari dengan baik, menyenangkan hatiku. Kalau Putri Lang Ching bagaimana? Adakah keahlian yang kau miliki untuk ditunjukkan? Ching Ching kaget. Buru-buru ia menggeleng. Ayolah, jangan malu-malu, desak Fei Chen. Ya, ayolah. Lang Fei ikut membujuk. Aku kakekmu juga belum pernah melihat kau punya kepandaian. Siu Pek menyentuh pundak Ching Ching. Jangan menolak, bisiknya pelan sehingga hanya Ching Ching yang dapat mendengar. Aduh, suci, keahlian apa yang harus kutunjukkan? Permainan himmu baik. Jariku gemetar, mana bisa memetik him menari saja. Tari apa? Apa yang kau ingat? Tidak satu pun. Lupa semua, kata Ching Ching gugup. Yang paling kau suka? Eha, tarian Dewi Perang, kata Ching Ching ragu. Itu saja. Aku akan memainkan musiknya, Siu Pek memutuskan. Ching Ching berdiri. Kong Kong,
Aku akan menari saja. Itu pun baik. Tarian apa? Tarian Dewi Perang. Bagus sekali, Lang Fei menyambut gembira. Sudah puluhan tahun aku tak melihat tarian itu. Puluhan tahun? Fei Chen bertanya heran. Tarian apakah kiranya yang begitu langka dilihat? Ini adalah tarian yang menceritakan seorang dewi di Kahyangan. Pada mulanya ia hidup senang, tapi kemudian, melihat kejahatan di dunia, ia menjadi marah sehingga bertekad berperang melawan kejahatan yang berwujud naga. Dan untuk menarikan tarian ini, orang haruslah memiliki kepandaian menari, musik, ilmu golok, dan memainkan selendang. Wah, tentunya menjadi kehormatanku dapat melihat tarian ini. Aku jadi tak sabar. Lang Fei bertepuk tiga kali. Beberapa orang gadis datang membawa perlengkapan menari, dua batang golok emas, gelang kaki berkerincing perak, dan sebuah selendang hijau. Agak gemetar Ching Ching memakai perlengkapannya. Golok diselipkan di pinggang, selendang dililit di lengan, melingkar ke punggung, dan melingkari lengan yang lain. Ketika melangkah, gelang kakinya bergemerincing. Ia berdiri di tengah ruangan. Dua orang pelayan melepaskan jubahnya. Musik dari him yang dipetik siu. Pek mengalun. Ching Ching mulai bergerak mengikuti lagu merdu yang sendu. Gelang di kakinya tidak lagi mengeluarkan suara, ditahan lewekang yang menyedot lewat kaki. Gerak Ching Ching begitu gemulai. Semua terpesona. Diam-diam Fei Yong terkagum-kagum. Awalnya ia meragukan Lang Ching. Bukankah Shen Ye bilang, sepupunya itu serampangan? Kenapa tadi kelihatan begitu anggun? Dan ia hampir tak mempercayai matanya. Si tukang masak yang lincah cerewet dapat menari begitu halus gemulai. Seperti yang diceritakan Lang Fei, pada mulanya tarian yang dibawakan Ching Ching menceritakan kedamaian. Tapi, kemudian musik berganti. Suara him lenyap. Terdengar suara tambur dipukul bertalu-talu. Gerak gemulai pun berubah bersemangat. Selendang dikibaskan, meliuk-liuk cepat dan bertenaga seolah seekor naga yang mengacau di langit. Dan digambarkan Dewi Perang yang marah, mencabut sepasang golok emas memerangi Seng Naga. Ching Ching terbawa dalam tarian. Ia menari dengan kaki menghentak bumi. Giring-giring yang ia pakai berbunyi nyaring, makin cepat, makin cepat. Tak terlihat lagi gerakan Ching Ching. Yang kelihatan cuma selendang hijau yang bergerak terus dan sepasang golok emas menyambar-nyambar, menggambarkan peran Dewi dengan Seng Naga yang berlangsung seru. Tiba-tiba musik berhenti. Seisi gedung hening. Him mengalun syahdu. Diceritakan Seng Naga mati di tangan Dewi. Langit kembali tenang. Ching Ching menari dengan keceriaan. Gelang berbunyi gembira sambil ia mengundurkan diri. Seisi gedung sepi. Semua masih terpesona melihat tarian tadi. Tapi, kemudian serentak semua bertepuk tangan, seperti ingin meruntuhkan gedung dengan tepukan itu. Siu Pek mengangguk bangga pada Ching Ching. Sumoinya itu tersipu dan melepas perlengkapannya untuk dikembalikan ke ruang pusaka kerajaan. Luar biasa, puji Fei Chan yang tak henti-hentinya bertepuk tangan. Hebat betul. Aku sangka Putri Chen Ye adalah penari terbaik. Tak tahunya, Putri Lang Ching lebih hebat lagi. Geram hati Chen Ye mendengarnya. Selama ini, dialah yang selalu dipuji. Sekarang, begitu Ching Ching datang, perhatian tercurah kepadanya. Juga Fei Yong. Chen Ye sempat melihat pemuda itu tersenyum kepada Lang Ching. Ia cemburu. Memikirkan hal ini, Chen Ye tak dapat lagi menikmati pesta yang seharian itu. Sejak hari itu, Chen Ye tak pernah lagi sempat berduaan dengan Fei Yong. Selalu ada Lang Ching di antara mereka. Atau lebih tepat, Chen Ye yang ada di antara Fei Yong dan Lang Ching. Keduanya semakin akrab, lebih dari Fei Yong dan dia sebelum ini. Chen Ye takut pemuda itu diambil darinya. Lebih lagi, ketika suatu hari, berlima dengan Lang Fei dan Fei Chan mereka berburu. Melihat seekor menjangan yang cepat sekali larinya, Fei Yong dan Ching Ching cepat membalapkan kuda mengejar. Chen Ye ketinggalan. Tak sengaja ia mendengar pembicaraan kongkongnya dan tamu mereka. Lihatlah orang muda itu.
Begitu bersemangat mereka. Nantinya kita-kita yang tua ini cuma kebagian sisa. Memang sudah waktunya kita digantikan. Apalagi, dengan demikian kerajaan akan bertambah luas dan makmur. Lihatlah keduanya begitu serasi. Aku tak sabar melihat mereka bersanding. Dan bagusnya lagi, Putri Langcing dapat cepat mengambil hati Fei Yung dengan kepandaiannya berburu. Bukan cuma berburu yang ia bisa. Berperang pun sanggup, kata Lang Fei bangga. Betul, Fei Chen kagum. Fei Yung juga pandai berperang. Bagaimana kalau besok kita lihat mana yang lebih unggul? Baik, Lang Fei setuju. Chen Yin makin gelisah. Bahkan Fei Chen lebih suka Ching Ching sebagai menantu. Lalu apa yang tersisa buat dia? Esoknya Ching Ching dan Fei Yung setuju diadu. Masing-masing bersiap di atas kuda sambil menggenggam senjata. Pertandingan diadakan di padang rumput. Rakyat dibolehkan menonton karena selain adu senjata, diadakan juga hiburan lain. Waktunya telah tiba. Masing-masing petarung membalapkan kuda ke tengah arena. Senjata beradu, menyebabkan bunyi berdencing. Ching Ching yang bersenjatakan. Xiang Qian berusaha bertempur jarak dekat. Justru Fei Yung yang memilih tombak sebagai senjata menjauh terus. Masing-masing menyerang dan bertahan. Sungguh-sungguh, Fei Yung karena gengsi kalau dikalahkan perempuan, Ching Ching karena ingin membuktikan bahwa ia mampu memainkan senjata dengan baik. Nyatanya, Fei Yung mahir sekali bermain tombak. Ching Ching harus menggunakan semua kepandaian kalau mau menang. Tapi, selain keahlian, ia juga menggunakan otak. Ketika tombak Fei Yung bergerak, ia menyambuti dengan menjepitnya dengan pasangan pedang sehingga tombak Fei Yung tak bebas lagi. Terjadi adu tenaga. Ternyata tenaga dalam Ching Ching masih lebih baik daripada Fei Yung. Tombak itu tak dapat terlepas. Dari atas panggung, Siu Pek memperhatikan dengan khawatir. Akan jelek akibatnya kalau Ching Ching mempermainkan Fei Yung seperti itu. Tamu mereka akan mendapat malu. Siu Pek berusaha menarik perhatian Ching Ching. Gadis cilik itu menoleh. Melihat isyarat Siu Pek, ia segera mengerti. Dikendorkannya tenaga di tangan kiri, sehingga Fei Yung dapat mendesak lepas, bahkan membuat pedang terpental ke tanah. Tinggal sebatang pedang di tangan Ching Ching. Ia berlagak bertahan mati-matian, tapi dilepasnya pedang waktu beradu dengan tombak Fei Yung. Ia kalah. Rakyat bersorak. Fei Yung tersenyum bangga. Ia mendekat dan meraih kendali kuda Ching Ching. Beriringan mereka menepi. Fei Chan memuji Ching Ching. Sebaliknya, Lang Fei menyanjung Fei Yung setinggi langit. Chen Yi juga. Tapi, Fei Yung seperti tak memedulikan gadis itu. Ia malah mengajak Ching Ching menjauh dari keramaian. Lang Ching, lihat, aku punya sesuatu untukmu. Ia membuka telapak tangannya. Di sana ada sebuah mutiara besar berwarna putih keperakan. Bagus betul, puji Ching Ching. Untukku? Ya, kalau kau dapat merebutnya. Fei Yung menjauh. Ching Ching mengejar. Tapi, ternyata Fei Yung gesit sekali. Sampai lelah, Ching Ching belum dapat menyusul. Ditambah lagi, ia pusing berputar-putar di situ. Capek keluhnya. Kalau begitu, kau tak bisa mendapat mutiara ini. Bisa saja, kata Ching Ching. Lihat, tiba-tiba ia berseru sambil menunjuk ke atas. Ada apa, tanya Fei Yung. Begitu Fei Yung mendonak, Ching Ching merebut mutiara di tangannya. Dapat, serunya girang. Di atas, Fei Chen dan Lang Fei tertawa-tawa melihat kelakuan dua anak itu. Cucumu sungguh cerdik, puji Fei Chen. Lang Fei menyetujui. Sementara Chen Yi semakin sebal pada Ching Ching. Lang Ching, aku sudah memberikan tanda mata. Sekarang apa yang akan kau berikan untukku, tanya Fei Yung. Apakah harus tentu saja? Tapi aku tak mempersiapkan apa-apa untukku berikan, berikan saja apa yang kau bawa. Ching Ching berpikir-pikir. Baiklah, katanya kemudian. Ia memunggungi Fei Yung sebentar. Waktu membalik lagi, ia menyodorkan dua kepalan tangan. Tebak, ada di mana barang itu? Fei Yung memilih. Yang kanan, tebaknya. Salah, Ching Ching memperlihatkan telapak tangan yang kosong. Kalau begitu, yang kiri,
Salah juga. Seilung jadi bingung. Jadi ada di mana? Belum ku keluarkan, kata Ching Ching sambil mengambil sesuatu dari sakunya. Ia memberikan benda itu kepada Feiyong, yakni sebuah kantung uang dari kain sutra dengan sulaman naga dari benang berwarna keperakan. Bagusnya, Feiyong terkagum-kagum. Kau buat sendiri? Ching Ching mengangguk. Tapi tak semahal pemberianmu. Siapa bilang? Bantah Feiyong. Ini jauh lebih mahal. Biar orang mau menukar dengan seember mutiara, aku tak akan berikan. Huh, kau bohong, tukas Ching Ching, padahal dalam hati senang sekali. Tak sengaja matanya melirik Chen Yi dan ia terkejut melihat gadis itu tampak begitu amarah. Namun, ia tak sempat lama-lama memperhatikan. Seilung sudah mengajaknya bercanda lagi. Malam harinya, di kamar, Siu Pek sedang menemani Ching Ching. Suci, kenapa tadi pagi kau suruh aku mengalah pada Fek Yung? Padahal, sedikit lagi, aku yakin menang. Memang, aku juga yakin itu. Tapi, tak baik mempermalukannya di depan orang banyak. Tahukah kau, anak laki-laki tak suka dikalahkan anak gadis, kecuali dalam pekerjaan seperti menyulam atau memasak. Kenapa? Si Upet sudah membuka mulut hendak menjawab, waktu pintu kamar Ching Ching diketuk orang. Masuk, seru Ching Ching. Chen Yi masuk. Melirik ke arah Siu Pek. Gadis itu tahu diri. Setelah menyalami, ia lantas pergi. Ada apa, Piao Chie? Tanya Ching Ching ramah. Aku mau, kau jahat. Tiba-tiba Chen Yi menangis. Mula-mula kau datang, kau rebut Kongkong, kemudian kau pamer di depan para tamu, merendahkan aku. Lalu sekarang Fei Yung kau ambil juga. Aku mengambil Fei Yung? Ching Ching keheranan. Kok rasanya tidak? Buat apa aku ambil dia? Mana ku tahu? Yang jelas, setelah bertemu denganmu, Fei Yung tak lagi baik padaku. Yang ada di pikirannya cuma kamu saja. Ingat dua hari lalu? Waktu itu, aku mengajak Fei Yung menemaniku ke taman bunga. Ia menolak, beralasan tak enak badan. Nyatanya, siang hari itu aku memergoki kalian sedang mencari ikan. Ching Ching mengerutkan kening. Ia tak mengerti apa yang diomelkan Chen Yi, tapi ia tak berkata apa-apa, takut kalau salah ucap dan gadis itu tambah berang. Chen Yi masih mengoceh. Kau sudah mendapatkan semuanya. Kongkong, dayang-dayang, bahkan kerajaan In akan jatuh ke tanganmu. Sedangkan aku, apa yang ku dapat? Bahkan, semua pelayanku memuji-mujimu di belakangku. Dan sebentar lagi kau akan kawin dengan Feiyong. Tahu-tahu Ching Ching tertawa. Rupanya kau sudah edan. Siapa bilang aku mau kawin dengannya? Kau akan Chen Yi terisak. Kongkong sudah memutuskan. Wajah Ching Ching berubah pucat. Tapi aku tak mau. Kenapa bukannya kau saja dengan si Feiyong itu? Karena kau yang akan mewarisi kekuasaan Kongkong, bodoh. Karena kau keturunan langsung darinya. Chen Yi keluar, meninggalkan Ching Ching yang bengong saking terkejut. Siu Pek masuk lagi. Melihat keadaan Ching Ching, ia menjadi sangat khawatir. Xiao Moai, kau tak apa-apa? Ching Ching menoleh. Suci Ye, benarkan aku harus menggantikan Kongkong nantinya? Tentu saja. Kau kan cucunya. Benarkah aku harus kawin dengan Fei Yung? Tahu dari mana? Benar. Siu Pek mengangguk. Tapi aku bukan cucu Kongkong. Ching Ching menyapu semua benda yang ada di meja. Beberapa cawan teh dan pocinya pecah berantakan. SSST, Siu Pek mendesis khawatir. Kau ngomong apa? Jangan bicara begitu lagi di sini. Suci Ye, aku benar bukan cucu Kongkong. Aku cuma anak angkat ibu. Aku tak mau di sini. Aku mau pulang mencari Atia. Ngomongmu ngaco. Apakah kau barusan minum arak? Suci Ye, aku benar bukan anak kandung ibu. Ching Ching, jangan main-main lagi. Siapa pula yang mau mendengar omonganmu? Semua tahu wajahmu mirip sekali dengan Lang Yein. Kalau kau cuma mau mencari Atiamu, nanti bisa dibicarakan dengan kakekmu. Tapi, Suci Ye, aku betul-betul. SSSH, potong Siu Pek. Barangkali kau kecapekan. Tidurlah. Pikiranmu akan tenang besok pagi.
Siu Pek membantu Cincing ke tempat tidur. Gadis itu mematikan pelita dan pergi. Ia tak mau mendengar ocehan sumoinya yang dianggap sedang mabuk. Cincing tahu, tak ada gunanya bicara soal ini dengan Siu Pek. Lebih baik ia menunggu subuh pulang. Pasti ia akan lebih mengerti. Tapi, kapan subuhnya datang? Sejak pembicaraan dengan Chen Yil malam itu, Cincing selalu berusaha menjauhi Feiyong. Ada saja akalnya mengibuli pemuda itu sehingga, biarpun tak usah mengeram diri di kamar, Feiyong juga tak bisa dekat-dekat. Ia kini selalu dikelilingi 6 orang Kiong Li kemana-mana. Dengan begitu, biarpun Feiyong dapat menemuinya, tak dapat ia bicara bebas sebab Cincing melarang pelayannya pergi selain ia yang menyuruh. Feiyong menjadi heran dan juga kesal. Ia tak berhenti mengejar. Sampai suatu hari, ia dapat menemui Cincing yang sedang berlatih dengan Siu Pek. Melihat Feiyong datang, mendadak Cincing berlagak bodoh dan minta macam-macam petunjuk pada sucinya. Sayang, Siu Pek tidak tanggap akan maksud sumoinya. Ia malah berkata, "Sudahlah, sudah cukup untuk hari ini. Jangan sampai terlalu capek. Nanti terluka sendiri. Kau pergi main sajalah." Siu Pek meninggalkan mereka berdua. "Eh, Suci," Cincing tak sempat mencegah. Siu Pek keburu menghilang. Cincing hendak menyusul, tapi Feiyong menghadang dan langsung berkata, "Leng Cing, ada apa denganmu? Belakangan ini kau selalu menghindari bertemu denganku." "Siapa bilang?" sahut Cincing cepat. "Belakangan ini aku cuma lebih giat berlatih. Tak kau dengar, Subo sebentar lagi pulang? Pasukan Goan sudah dibikin kocar kacir. Tapi, tak peduli bagaimana, tiap kali ketemu aku, Subo pasti menguji. Jadi aku mesti latihan baik-baik. Sudah, kau minggirlah. Aku mau minta beberapa petunjuk pada Suci. Betul bukan, kau menghindariku? Katakanlah, Leng Cing, adakah aku berbuat salah padamu? Kalau benar, maafkanlah atau marahi aku. Kau boleh pukul aku kalau mau. Tapi, jangan begini caranya. Kau tak punya salah. Kalau punya, tak perlu kau minta, aku akan pukul kau. Aku cuma..." "Sudahlah. Kalau kau mau bicara, tunggu saja di taman bunga. Sebentar aku menyusul." Feiyong heran mendengar tempat yang disebut. Aneh, biasanya Cincing selalu menjauhi bunga. Baunya membuat hidung gatal, katanya. Lantas, sekarang kenapa ia malah ingin bertemu di sana? Lama Feiyong menunggu, tapi Cincing tak datang-datang juga. Malah kemudian terlihat sosok Chen Yi yang datang ke situ. "Mana Lang Cing?" tanya Chen Yi. Katanya, "Ia mau menemuiku di sini entah," sahut Feiyong. "Aku juga sedang menantinya." Pemuda itu mulai curiga maksud Cincing mengundangnya ke tempat ini. Keduanya memisu, menunggu beberapa saat lamanya. Tak lama kemudian seorang Kiong Li menghampiri, memberi hormat, lalu menyampaikan surat dari Cincing, dan kemudian pergi. Dahi Feiyong langsung berkerut. Membaca surat itu, isinya adalah permintaan maaf Cincing yang tak bisa datang, berhubung harus mengatur penyambutan subuhnya besok siang. Terbukti. Sudah kecurigaan Feiyong. Cincing benar-benar menjebaknya bersama Chen Yi. "Feiyong, karena ia tak datang, kenapa kita tidak berjalan-jalan saja?" ajak Chen Yi. Feiyong menimbang-nimbang. Melihat pengharapan di mata Chen Yi, ia tak tega menolak. "Baiklah," sambutnya, meski dengan omelan dalam hati. Esoknya Long siap pulang. Ia disambut dengan pesta besar-besaran. Begitulah kalau pahlawan pulang perang membawa kemenangan. Cincing tak sabar menanti kesempatan bicara dengan subonya, tapi kongkongnya sudah mendului berunding dan berbincang-bincang dengan Langsia. Tentu saja gadis yang tak sabaran itu jadi mengomel-omel tak keruan. Akhirnya Langsia keluar juga. Cincing langsung memburunya. "Subo, ada sesuatu yang ingin kubicarakan denganmu. Tak bisakah menunggu besok pagi? Tapi ini penting sekali." "Baiklah, ayo ke kamarku." Mereka masuk ke kamar Langsia. Cincing menutup pintu dan langsung berlutut di hadapan gurunya. "Subo,
Aku sudah melakukan kesalahan besar. Dahi Langsia berkerut. Kenapa? Kau membunuh pelayanmu karena tidak becus? Itu soal biasa. Bukan. Bukan, Ching Ching menggelengkan kepala. Tapi, Subo, aku bukan anak Lang Yin. Plak. Pedih terasa pipi Ching Ching ditampar oleh Langsia. Gadis cilik itu sampai terjengkang karenanya. Berani kau tidak mengakui ibumu sendiri, Langsia membentak marah. Subo, bukan maksudku. Tapi, aku benar-benar bukan anak kandungnya. Nama ibuku yang sebenarnya adalah Hon Mei Lin dan ayahku Li Chun Yin. Aku sendiri Shi Li, bernama Mei I Ching. Tak mungkin, Langsia tak percaya. Tak mungkin kau bukan anak Lang Yin. Wajah kalian begitu, begitu mirip satu sama lain. Lagi pula, kau dapat memainkan lagu bla bla bla, mempelajari sebagian ilmu Lang Yin, dan memiliki Pek Giok miliknya. Tidak, kata Ching Ching. Anak ibu yang sebenarnya bernama Chu Hoa. Usianya 2 tahun di atasku. Ia sudah mati, Ching Ching menceritakan riwayat hidupnya kepada Lang Xia. Mula-mula ceritanya tak dipercayai, tapi kemudian keyakinan Lang Xia goyah. Kenapa selama ini kau tidak cerita? Tidak ada yang menanyakan padaku. Aku pun tidak bertanya. Kenapa kau cerita? Subo, aku tak tahu apa yang harus kulakukan. Kata Chen Yi, aku harus kawin dengan Fei Yung karena aku adalah keturunan langsung dari Kong Kong. Dan, kata Cici Siu Pek, kalau sudah begitu, aku tak boleh lagi pergi ke Tionggoan. Lantas, bagaimana aku memenuhi pesan ibu untuk mencari dan menjaga Atia? Kalau Atiamu ada di sini, akankah kau tinggal dan mengawini Fei Yung? Ching Ching meringis. Tidak, katanya. Mungkin aku senang di sini. Tapi, kalau mesti kawin dengan Fei Yung, mendingan kabur saja. Lang Xia mengangguk. Ia teringat bahwa ia sendiri dulu nekat menyepi ke gunung karena dipaksa orang tuanya, sama seperti Ching Ching. Ia dapat mengerti keputusan gadis kecil muridnya itu. Pantas abangku menyinggung-nyinggung. Penggabungan dua negara. Rupanya ini adalah maksud sebenarnya. Kapan Fei Yung akan melamarmu? Entah. Tapi, kata Chen Yi, Kong Kong sudah memutuskan. Sudah diputuskan, Lang Xia terkejut. Ching Ching, apakah kau sudah menerima tanda metu dari Fei Yung? Apakah kau juga sudah memberikan tanda metu kepadanya? Rasanya aku tidak. Tiba-tiba ia tersentak. Subo, apakah mutiara dan kantung uang dapat dianggap tanda metu? Aduh, berarti sudah. Memangnya kenapa itu berarti Fei Yung sudah memilih? Kau memberi tanda metu, berarti kau pun menyukainya. Kalian akan segera bersatu. Aduh, Subo, aku tak tahu kalau. Lalu, apa yang harus kulakukan? Abangku seumpat bilang, Fei Yung akan pulang lusa untuk mempersiapkan segala sesuatu. Kau harus pergi sebelum itu. Kapan? Besok malam. Baiklah. Besok pagi aku akan bilang pada Kong Kong. Jangan cegah Lang Xia. Kau akan dilarangnya pergi. Lagi pula, ia begitu gembira mempunyai cucu. Jangan kau rusak kesenangannya. Dan satu lagi. Selain aku, di Sae tak seorang pun boleh tahu bahwa kau bukan anak Lang Yin. Ingat itu. Sekarang pergilah. Panggil semua sucimu kemari. Dan kau istirahatlah, tanpa banyak tanya, Ching Ching melaksanakan perintah subonya. Esok harinya, pagi-pagi sekali Ching Ching sudah menemui Kong Kongnya, yang begitu senang melihat dia. Mereka menghabiskan waktu dengan membicarakan macam-macam. Lang Fei lebih banyak mengajari soal pemerintahan. Kemudian, kesenangan mereka terganggu dengan kedatangan Fei Chen dan anaknya. Ah, Ching Ching, aku ada urusan. Kau pergilah menemui Fei Yung, kata Kong Kongnya. Fei Yung senang. Hari itu Ching Ching baik sekali kepadanya. Semua kemauan pemuda itu dituruti. Seharian mereka main berdua saja. Ching Ching tak mau ditemani pelayan. Fei Yung juga tak mau ada orang lain. Ketika hari menjelang malam, sebelum berpisah dengan Fei Yung, Ching Ching bertanya. Fei Yung, tahukah kau Chen Ye amat menyukaimu? Tentu saja. Orang yang tidak buta pun akan tahu.
Sukakah kau padanya? Aku lebih suka kau. Ching Ching tidak menggubris. Feiyong, lain hari jangan kau jauhi dia. Kau harus lebih sering main dengannya. Seperti dulu. Yah, kalau kau lebih suka begitu, baiklah. Mulai besok, kita akan selalu main bertiga dengannya. Ching Ching cuma tersenyum saja. Kau pergilah. Aku mau istirahat. Tidur yang enak ya. Jangan lupa bawa aku dalam mimpimu, Feiyong melambaikan tangan. Ching Ching membalas. Dalam hati, gadis itu mengucapkan selamat. Berpisah. Sesudah Feiyong tak kelihatan lagi, ia menyelinap ke kamar Lang Xia. Subo dan semua sucinya berkumpul di sana. Mereka sudah menyiapkan apa yang dibutuhkan Ching Ching dalam perjalanannya nanti. Kau sudah siap? Tanya Lang Xia. Ching Ching mengangguk. Ia memang sudah siap meninggalkan guru dan semua sucinya biarpun terasa berat. Tak terasa, mata gadis itu berkaca-kaca. Jangan menangis, bentak Subonya. Sudah berapa kali ku bilang, menangis adalah pekerjaan orang lemah. Kau tak boleh jadi orang lemah. Ching Ching buru-buru menghapus air matanya. Begitu lebih baik, Lang Xia menatap dalam ke mata bening gadis cilik itu. Sebentar lagi kau harus segera berangkat. Seorang sucimu akan mengantar. Kau boleh pilih seorang dari mereka. Ching Ching menoleh. Ia tahu semua sucinya mengharap dipilih. Kecuali Siuli barangkali. Sedari tadi ia terus-menerus memalingkan muka. Ching Ching nyengir. Ini terakhir kalinya ia dapat mengerjai gadis baju hijau itu. Harap para suci yang lain mengerti. Aku ingin diantar Cici Siuli. Aku Siuli terkejut, sementara yang lain tersenyum-senyum. Kau dengar sendiri, kata Lang Xia. Kau terpilih mengantar putri sampai ke kapal. Terpaksa Siuli mengangguk. Kalian keluarlah. Aku perlu bicara dengan sumai kalian. Ching Ching tinggal berdua di dalam kamar. Ching Jie, sebelum kau pergi, aku ingin bertanya. Ingatkah kau ajaranku? Nah, coba kau katakan, bagaimana orang yang lemah itu? Orang yang lemah adalah orang yang gampang menangis, gampang melupakan kesalahan orang lain, dan suka mengampuni musuh. Oh ya, orang pengkhianat juga adalah orang lemah. Betul kan? Lalu, bagaimana orang pintar? Yang tahu kemampuan sendiri, tidak gampang percaya, dan berani mundur kalau tiba saatnya. Orang berani, yang tak takut mati, juga tak takut hidup. Baiklah. Cukup. Aku percaya kau ingat semua. Ching Jie, di Tionggoan nanti, baik-baiklah menjaga diri. Kabarnya, di sana tak sedikit orang berkepandaian tinggi. Hati-hati menghadapi mereka. Dan ketahuilah, bakatmu dalam bu baik sekali. Jangan kau sia-siakan. Di sana, carilah ilmu setinggi mungkin. Makin tinggi ilmumu, makin mudah menjaga diri. Jangan sungkan mengangkat guru selain aku. Mengerti? Ya, Subo. Pergilah. Jaga dirimu baik-baik. Subo juga harap jaga diri baik-baik. Ching Ching keluar tanpa menoleh lagi. Ia tak sempat melihat dua anak sungai mengalir di pipi Lang Xia. Siuli dan Ching Ching saling berdiam diri selama perjalanan. Entah kenapa, Siuli tidak mengomel. Ching Ching juga enggan berkata-kata sampai mereka tiba di sebuah kapal milik seorang saudagar yang akan membawa Ching Ching ke Tionggoan. Gadis cilik itu sudah akan melangkahkan kaki ke kapal waktu disadarinya Siuli memegang tangannya erat, seolah tak mau melepas lagi. Ching Ching menoleh heran. Ada apa, Suci? Eh, Xiao Moai. Aku ingin memberikan sesuatu. Siuli mengeluarkan sebuah benda panjang. Sebuah suling bambu harum, seperti yang diidamkan Ching Ching. Ini untukmu, katanya kaku. Ching Ching membelalak gembira. Tapi, kemudian ia malah menggeleng. Suci, itu suling kesayanganmu, bukan? Selama ini tak kau izinkan seorang pun menyentuhnya. Mana boleh sekarang kau berikan kepadaku? Tolol. Masih banyak waktu bagiku untuk membuat yang baru. Tapi, kau mau pergi, tak tahu kapan kembali. Lebih baik kau aja yang membawa, untuk sesekali menghibur diri. Ching Ching terharu.
Matanya berkaca-kaca. Suaranya bergetar waktu ia mengucapkan terima kasih. Kapal segera berangkat, si pemilik kapal mengingatkan. Cing-cing melangkah ke dalamnya. Ia berdiri di ujung geladak, sementara kapal itu mulai berjalan. Layarnya terkembang, tertiup angin kencang, menambah laju. Cing-cing melihat Shuli masih mengawasi. Entah perasaan apa yang mendorong gadis cilik itu melakukan hal ini. Tiba-tiba saja ia melompat dari kapal, mendarat di hadapan Shuli, dan memeluknya. Erat-erat. Sucinya balas memeluk. Cukup lama mereka berangkulan, sebelum masing-masing tersadar dan saling melepaskan diri dengan kikuk. Ching Moai, jaga diri baik-baik ya, Suci juga. Jangan banyak mengomel lagi. Mereka terdiam. Kemudian serentak menoleh ke kapal yang makin jauh. Ching Moai, kau tak berakal sampai ke sana sekali lompat. Biar ku bantu Siuli mengayatkan jemari tangannya, menyuruh Ching Ching menginjaknya. Kemudian, ia melontarkan gadis itu ke arah kapal. Ching Ching berpoksai beberapa kali di udara, sebelum kakinya mantap mendarat di geladak. Ia menoleh lagi. Siuli sedang melambaikan tangan ke arahnya, sampai kapal yang membawa sumonya tak terlihat lagi. Beberapa minggu kemudian, Ching Ching turun dari kapal yang ditumpanginya, menjejakkan kaki di tanah Tionggoan. Ia berterima kasih pada saudagar pemilik kapal itu, sekalian berpamit. Setelah itu, ia pergi untuk mencari Atianya. Ching Ching berjalan sendirian. Ia memperhatikan orang-orang yang lewat dan yang berjualan. Tapi, sebenarnya justru dialah yang diperhatikan. Setiap orang yang berpapasan karena dandanannya yang tidak lazim. Tentu saja, saat itu Ching Ching masih mengenakan pakaian negeri Saie. Apalagi ia berjalan sendirian tanpa seorang pun menemani. Ching Ching bukannya tak menyadari. Ia pun risih menjadi tontonan orang. Karenanya, ketika ia lewat di sebuah desa, ia memasang mata mencari gadis kecil yang perawakannya sama. Ia tak usah jauh-jauh mencari. Malah anak-anak itu yang menghampirinya, memandangi dengan mata menunjukkan rasa ingin tahu. Ada yang besar, ada yang kecil, laki perempuan. Kebetulan, tak sedikit anak perempuan yang sebaya dengannya. Hai, katanya mulai berbicara dalam bahasa Han yang fasih. Aku butuh, Ching Ching tak bisa bicara lagi. Anak-anak itu sudah berseru-seru menyatakan keheranan pada anak asing yang pandai bercakap-cakap dalam bahasa ibu mereka. Ini. Mereka bahkan juga memegang-megang bajunya. Ching Ching diam saja menunggu mereka puas dan bosa sendiri. Belum lagi hal itu terjadi, terdengar suara keplak. Kuda dan tahu-tahu anak-anak itu sudah pada kabur semua. Ching Ching cepat mengejar seorang anak perempuan yang seperawakan dengannya, yang buru-buru lari dan bersembunyi di balik sebuah rumah dengan begitu ketakutan. Ching Ching ikut mundur, mepet ke dinding, dan berdiri diam-diam di sana. Didengarnya suara orang berlari dan berteriak. Terdengar juga suara orang mengaduh kesakitan. Tahu-tahu Ching Ching mencium bau yang menyengat hidung. Ia menoleh ke si anak perempuan di sebelah. Ternyata anak itu telah terkencing-kencing saking takutnya. Ching Ching diam saja. Ia hendak menggerakkan badannya untuk melongok, ketika tangannya ditarik. Anak di sebelahnya menempelkan telunjuk di bibir sambil menggeleng-geleng. Terpaksa Ching Ching diam lagi. Rasanya lama sekali sebelum terdengar suara derap kuda yang pergi menjauh. Dan Ching Ching mendengar anak di sebelahnya jatuh terduduk dan menangis. Tersedu-sedu. Ching Ching tak tahu apa yang harus dilakukan. Jadi, ia berjongkok dan mengelus-elus pundak gadis cilik itu untuk menenangkan. Ketika tangisnya mereda, barulah Ching Ching bertanya, "Kenapa kau lari barusan?" Gadis itu mengangkat kepala dengan heran. "Kau sendiri kenapa lari tidak tahu? Kulihat kalian lari, jadi aku ikut lari saja. Aku lupa, kau bukan orang desa kami. Kau pasti anak saudagar asing yang kaya raya," kata gadis itu sambil memandang iri ke baju Ching Ching. Tadi itu, orang-orang perkumpulan besar di daerah barat. Namanya perkumpulan Heksan Choa, ular gunung hitam, kalau tidak salah.
Mereka sering lewat desa ini. Dan setiap kali lewat sekalian merampok dan menculik orang. Cing-cing terperanjat. Nama itu mengingatkannya pada Hek Chow Akwibo, nenek iblis ular hitam, pembunuh ibu angkatnya. Barangkali ada hubungan. Barangkali ia dapat mencari atianya. Bajumu bagus, kata anak perempuannya sambil berdiri. Harganya pasti mahal, kata-katanya mengingatkan Cing-cing akan tujuannya semula. Langsung ia berkata, kalau kau suka, kau boleh ambil. Anak itu cekikikan. Lalu kau pakai apa tukar saja dengan bajumu itu. Bocah itu memandang ke baju Cing-cing. Lalu ke bajunya sendiri. Tiba-tiba wajahnya merah, melihat celana yang basah. Bajumu bagus, katanya berdalih. Bajuku jelek, bertambalan, dan kotor, wajah anak itu semu lagi. Kalau begitu, aku tak memaksa, kata Cing-cing. Ia juga tak mau pakai celana basah kemana-mana. Tunggu. Aku masih punya baju bersih di rumah, kata anak itu, yang kelihatannya betul-betul menginginkan baju yang dipakai Cing-cing. Ayo ke rumahku. Kau bisa sekalian pakai di sana. Cing-cing mengangguk setuju. Anak itu langsung memakai baju Cing-cing begitu dilepaskan. Dandanannya jadi aneh. Sebatas kepala ke leher, ia tampak sebagai gadis desa biasa. Apalagi dengan rambutnya yang digelung kiri kanan. Sebatas leher ke pergelangan kaki seperti anak saudagar asing. Selebihnya kembali seperti anak desa dengan sepatu yang sederhana, walaupun belum terlalu butut. Dan Cing-cing justru sebaliknya. Bagaimana kalau tukar sepatu sekalian, tanya Cing-cing, dan langsung diiyakan. Cing-cing juga mengganti tatanan rambutnya. Ia mencopot semua jepitan rambut dan tusuk kondenya yang terbuat dari emas dan berlian. Dibungkusnya dalam sapu tangan bersama-sama dengan pek giok dari ibu angkatnya, yang dimasukkan ke dalam saku. Ia meniru model rambut anak desa. Nah, sekarang tak dapat ia dibedakan dari anak desa biasa, kecuali bahwa ia lebih bersih daripada yang lain. Cing-cing meraih suling bambu wanginya. Sekarang ia siap pergi. Tahu-tahu ia ingat sesuatu. Kau punya makanan, tanyanya? Tidak. Biasanya ibuku membawa makanan tiap sore dari. Cing-cing tidak dengar lagi. Ia sudah membalikan badan. Ada satu arah yang dituju. Heksan. Beberapa hari Cing-cing berjalan, ia mulai bingung se tiap orang yang ditanyai tentang tempat yang dituju cuma bisa menggeleng saja. Sepertinya belum pernah mendengar tempat yang namanya Heksan, Gunung Hitam. Bahkan perkumpulan Heksan Coap pun rupanya tak ada yang tahu. Cing-cing jadi ragu. Apakah waktu itu dia yang salah dengar, atau orang yang salah bicara? Tapi Cing-cing masih berharap. Selama ini ia hanya melewati dusun-dusun kecil saja. Kini ia akan mencari jalan lewat kota-kota besar. Barangkali mereka di sana ada yang tahu. Ini adalah kota pertama yang ia masuki di daratan Tionggoan. Tidak tahu seberapa besarnya, tapi cukup ramai. Mudah-mudahan saja orang-orang Heksan Coa sering mampir ke kota ini. Sambil berjalan, Cing-cing memasang metu dan telinga. Syukur kalau mendengar sesuatu. Sayangnya, sampai tengah hari, ia tak mendapat sesuatu berita. Cing-cing sampai di depan sebuah rumah besar. Di sana ramai sekali. Banyak orang datang membawa kado. Kelihatannya mereka semua orang terpandang. Cing-cing melihat papan nama yang besar di sana. Pengan Piao Kiok, perusahaan ekspedisi selamat. Heh, barangkali ada yang kawinan. Cing-cing tak peduli. Kemudian ia berpikir lagi. Orang-orang ekspedisi biasanya sering pergi kemana-mana. Barangkali ia dapat menanyakan tempat yang ia tuju. Tapi, bagaimana? Ia tak mungkin menyelonong masuk dan bertanya begitu saja. Cing-cing mengitari rumah itu. Ia sampai ke belakang rumah. Di sana terdapat pintu untuk keluar masuk pelayan. Di pintu itu berdiri seorang perempuan setengah baya yang tampak agak bingung. Ia masuk ke dalam. Tak lama kemudian, sudah keluar lagi, memandang ke ujung jalan. Lalu masuk lagi. Cing-cing memandangi dengan heran.
tapi kemudian ia tak peduli dan duduk bersila di tanah. Ia berpikir-pikir jalan mencari Atianya. Fung Ma, pelayan keluarga Piao Kiok Kuan memandangi bocah kecil yang duduk termenung-menung itu. Ia mengira-ngira, dapatkah bocah ini dipercaya? Ah, barangkali baiknya ia tunggu dulu barang sebentar. Siantong satu itu memang dungu bukan main. Disuruh beli garam saja lama betul. Barangkali tersesat di jalan. Entah kenapa, Kuan Piawsu masih suka mempekerjakan dia. Tapi, si dungu itu memang bertenaga besar. Mungkin itu sebabnya. Beberapa saat menunggu, Fung Ma, tukang masak yang berbadan subur itu, menjadi kesal. Ingin rasanya ia pergi membeli sendiri garam itu kalau saja kakinya tidak sakit. Kakinya itu memang segan diajak jalan. Selalu terasa ngilu kalau jalan jauh-jauh. Pelayan lain sudah punya tugas sendiri yang tak bisa ditinggalkan. Tapi garam itu sangat perlu untuk membuat sayur. Apa kata tamu-tamu tuannya nanti kalau makanan hambar tanpa rasa? Fung Ma memandang anak perempuan yang sedang duduk itu. Kelihatannya bisa dipercaya. Coba saja. Siaw Hai Jie, anak kecil, panggilnya, membuat cincing yang sedang melamun jadi mendusin. Mau kau tolongi Aie sedikit? Cincing berpikir, apa salahnya menolong orang sedikit? Siapa tahu nanti bisa bertanya soal Heksan. Atau sekalian perkumpulan apa yang ada di sana. Berpikir begitu, Cincing menjawab, tolongi apa, Aie? Fung Ma memberikan sekeping uang. Ini uang. Beli garam di toko di depan sana. Lekasan, ya. Cincing langsung berlari. Toko yang ditunjuk tidak susah dicari. Makanya ia cepat balik, memberikan garam yang dipesan. Fung Ma merasa senang. Tadi ia sempat berpikir, bagaimana kalau uang itu dibawa gadis gembel dekil yang ia suruh. Ternyata bocah itu jujur juga. Fung Ma jadi tertarik hatinya. Ia melarang ketika Cincing hendak duduk lagi di tanah. Eh, jangan duduk di situ. Kotor, katanya. Lalu ia memandangi lagi gadis itu. Kau sudah makan? Belum? Kalau begitu, ayo ikut. Di dalam banyak makanan enak-enak. Huh, kau bau. Biar ku ganti sekalian bajumu. Di dalam, setelah Fung Ma pergi ke dapur dan menggarami masakannya, ia mengajak Cincing ke sumur untuk membasuh diri. Setelah mukanya dicuci, Fung Ma dapat melihat kulit Cincing yang putih halus, tidak seperti anak desa yang biasa terbakar matahari. Tangannya pun halus, tak kasar macamnya anak kampung. Tapi Fung Ma tidak bertanya. Anak macam begini biasanya berbohong kalau ditanya. Asal usulnya. Ia dulu pun begitu. Hanya saja, ia beruntung diangkat anak oleh tukang masak keluarga Kuan yang terdahulu, sehingga sekarang hidupnya terjamin. Nah, kalau bersih, kau tampak cantik, kata Fung Ma memuji. Coba kau tinggal lebih lama. Akan kuurus kau. Mau kau tinggal di sini? Nanti kuajari masak. Cincing menimbang-nimbang. Belum ia memutuskan, seorang kacung berlari menghampiri. Fung Ma, mana masakan berikut? Dan sesudah ini, jangan lupa sop ikannya. Aduh, aku lupa pada sop ikan itu. Celaka. Gara-gara si Aho Dungu itu Fung Ma menyumpah-nyumpah, lupa pada Cincing. Ia bergegas ke dapur. Di belokan, ia hampir bertabrakan dengan surang berbadan besar. Karena menghindari tabrakan itu, Fung Ma terpeleset dan jatuh terduduk. Aho sialan, umpatnya pada orang yang tadi hendak menabrak. Kalau jalan, pakai matamu. Fung Ma bangkit berdiri, tapi kemudian menjerit dan terjatuh lagi. Aduh, aduh kakiku, katanya sambil mengurut-urut kakinya. Sakit, sakit. Aku tak dapat berdiri. Celaka, ujar kacung yang baru datang. Lalu, bagaimana dengan makanannya? Semuanya sudah siap. Tinggal mengangkatnya dari atas tungku. Kacung itu lari ke dapur. Semuanya gara-gara kau, kata Fung Ma menuding Aho. Kau memang selalu bawa sial buatku. Lihat, kakiku sakit. Sop ikan belum ku bikin, menunggu kau membawakan garam. Dan nanti, bisa jadi aku dipecat lantaran.
Tahu-tahu, orang yang dipanggil Ho itu menangis. Ching Ching memandangnya dengan heran. Sudah sebesar itu, diomeli saja menangis? Dasar Dungu Fung Ma mengomel pelan, tapi tak membentak lagi. Ia tak tega melihat Aho sesenggukan. Aku bisa masak sedikit-sedikit. Apa aku bisa bantu? Ching Ching menawarkan diri. Kau bisa masak sop ikan? Tidak? Ah, gampang. Begini caranya, Fung Ma memberitahukan dengan cepat. Tapi, hati-hati ya. Masaknya jangan kelamaan. Ikannya nanti hancur. Fung Ma tampak lebih tenang. Ia percaya Ching Ching pandai memasak. Anak desa biasanya begitu, namun mereka sering merendahkan diri dengan pura-pura tak sanggup. Nah, kau masaklah. Masak sop ikan, asal matang dan bumbunya tepat, akan enak jadinya. Aho, kau papah aku ke kamar. Aho yang badannya besar itu menurut. Ia malah membopong Fung Ma sekalian. Ia melihat ke arah Ching Ching beberapa kali. Ketika Ching Ching tersenyum, ia buru-buru memalingkan muka, menunduk, dan jalan bergegas. Sesampainya di dapur, Ching Ching mengambil ikan-ikan yang sudah dibersihkan. Dipotong-potong, lalu direbus dalam panci besar. Uf, banyak sekali ikan-ikan ini. Apa bisa habis dimakan nanti? Ah, itu bukan urusannya. Sekarang ia harus memasukkan bumbu-bumbu ke dalam. Ching Ching tertegun. Baru disadarinya, ia tak tahu nama-nama bumbu yang ada di situ. Ia hafal di luar kepala resep dari Fung Ma, tapi bumbu ini yang mana? Sayur itu yang bagaimana, ia tak tahu. Selama ini, ia belajar masak di negeri. Saie. Semua dalam bahasa Mongol. Ia tak tahu bagaimana menyebut dalam bahasa Han. Belum lagi cara masaknya lain. Cepat, cepat, seorang kacung datang. Rupanya yang barusan menemui Fung Ma ia kaget melihat Ching Ching. Mana Fung Ma? Kok kau yang ada di sini? Oh, kau disuruh menggantikan, ya? Apa bisa? Masa bodohlah. Asal kau cepat saja. Sebentar sop ikan sudah harus keluar, habis bicara begitu, kacung berumur tahun 2017-an itu. Pergi. Tinggal Ching Ching bengong sendiri. Ia tak punya banyak waktu. Dan di sana tak ada orang yang bisa ditanyai. Aneh, pada kemana pelayan semua? Barangkali di depan, meladeni tamu. Akhirnya Ching Ching mengambil keputusan nekat. Ia akan memasak, tapi dengan cara dan resep Saie. Kalau terpaksa, masukkan saja semua bumbu. Hasilnya bagaimana nanti?